semuanya, jumpa lagi dengan The Night Talk. Kali ini saya mau nge-review, bukan dari endorse ya, ini karena waktu itu saya pergi ke minimarket, saya menemukan ini lucu banget. Saya bilang kok besar, terus memang saya tuh lagi mencari makanan cemilan yang seperti ini yang rasanya keju itu, tapi ternyata di sini tuh susah banget nyari kayak Cheetos gitu ya yang rasanya keju gurih-gurih sedap kayak gitu. Dan ternyata saya menemukan ini, terus saya beli. Ternyata ketika saya dibuka di rumah, ketika saya mau mencoba rasanya ini, saya menemukan sesuatu yang besar di dalamnya. Apakah itu? Jadi ini tuh ada mainannya di dalam, dan saya tuh nggak tahu itu ada mainannya di dalam. Ternyata di dalam ini tuh ada hadiahnya ini. Mobilnya tuh ya cukup lah untuk bermain anak-anak kecil gitu ya. Kualitasnya ya oke lah, nggak terlalu itu. Karena saya beli dua waktu itu, dan yang satunya hadiahnya ini ya. Harganya juga ini cukup murah, cuma 4.000, kurang lebih 4.000. Zoom gitu, mungkin kayak 6.000-an lah gitu ya, mungkin uang Indonesia kurang lebih apa 5.500 gitu ya satu bungkusnya. Jadi saya beli dua waktu itu dan dapetnya ini mobil-mobilan merah sama ini helikopter. Terus rasanya itu manis tapi nggak terlalu manis, dan manisnya itu nggak semuanya merata gitu. Yang paling uniknya itu ini mengingatkan saya ketika waktu kecil, karena saya itu kan orangnya tidak suka jajan waktu saya kecil itu, mungkin karena kami hidup miskin jadi nggak mampu lah untuk jajan-jajan snack itu. Tapi sekali-kali pernah saya mencoba waktu kecil, saya merahnya lupa ya, ada snack ciki-ciki kayak gitu yang di dalamnya tuh ada hadiahnya gitu, kayak ada pernah juga ada dapat uang kayak 100 rupiah gitu. Ada juga ya kayak kartu gambar dan macam-macam waktu itu. Ya ikut-ikut teman, tapi belinya jarang, cuma sesekali aja. Dan ya benar-benar ini tuh mengingatkan saya kepada masa kecil. Nah, sekarang saya beli dua. Ini rasa gambarnya sih buah-buahan, tapi rasanya sih rasa jagung. Kalau menurut saya rasanya kayak rasa jagung-jagung kayak gitu, tapi di sini flavornya itu buah-buahan. Jadi saya beli dua. Kita lihat, kita akan buka apa sih di dalamnya. Hadiahnya apakah sama mobilan sama helikopter atau ada hadiah yang lain? Anak-anak pasti suka membeli ini ya. Selain murah, besar, bungkusnya menarik, terlebih ada hadiahnya. Yuk kita lihat, kita buka satu-satu ya. Kita buka yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tebak isinya apa, hadiahnya apa. Saya tuh nggak nyangka ya, ternyata di Tasken ada makanan kayak begini gitu, yang ada hadiah-hadiahnya. Kirain cuma di Indonesia saja ada ciki-ciki yang ada hadiahnya. Ternyata di Tasken juga ada, guys. Kita geserin dulu ke sana. Nah, kita tumpahin di sini. Ini saya udah diakan mangkok besar. Ada. Udah kelihatan tuh hadiahnya. Wow. Mobilan juga, guys, dan cukup besar tuh, go-kart ya sepertinya. Ini dia hadiahnya. Saya yakin kalau makanan seperti ini di Indonesia pasti laris manis, karena yang saya tahu di Indonesia itu anak-anak pada suka jajan ciki-ciki. Kadang kan bukan cikinya yang apa, maksudnya bukan nangis karena ingin cikinya, tapi karena ingin hadiahnya yang ada di dalam cikinya itu. Padahal kalau udah beli, dibuka, terus cikinya nggak dimakan, dibiarin gitu aja. Itu yang saya tahu ya. Dan mereka ngambil hadiahnya, kadang sampai nangis-nangis, meminta pengen itu, pengen gitu ya anak kecil ya, karena tahu di dalamnya ada hadiahnya. Dan hadiahnya ini cukup besar banget ya.
dan kita akan buka yang bungkus selanjutnya ya. Masih ada satu lagi yang mau kita cek, apa sih isinya kalau yang tadi. Catat ini lumayan gede tuh, bisa untuk bermain anak-anak, tapi sayang saya tidak punya anak. So, jadi kita buka apa sih isinya. Kita tempatkan lagi ke sini. Lumayan menarik ya hadiahnya guys. Oh, biru muda lagi, biru langit lagi. Ini untuk namanya sih Disney ya. Ini apa ya? Oh, ini tempat tidur bayi, baby cradle guys. So, jadi ini itu tuh lihat tangga, bukan tangga sih, itu dalemannya itu ya. Terus ininya ya, ini tempat tidur bayi kayak boneka-bonekaan kayak gitu ya, kalau bagi anak perempuan yang suka main boneka-bonekaan. Jadi ini tuh tempat tidur bayinya, baby cradle untuk bayinya ditidurin di sini. Interesting. Nah, jadi itu tadi guys ya, saya tuh benar-benar nggak percaya ternyata di tasnya juga ada makanan yang ciki-ciki berhadiah seperti ini. Bukan hanya di Indonesia ternyata, dan pasti digemari oleh anak-anak. Cuman karena saya tidak punya teman di sini yang punya anak kecil, jadi saya tidak tahu apakah mereka menyukai sama hal yang seperti ini sama dengan di Indonesia. Di Indonesia kan banyak tuh ciki-ciki berhadiah dan anak-anak sangat suka. Nah kalau di sini saya kurang tahu. Cuma di pasar, maksudnya itu di supermarket, di warung-warung gitu, ciki ini banyak sekali. Nah itu tadi guys, makanan yang berhadiah, ciki berhadiah yang ada di Tasken. Dan kalau saya ketemu lagi ciki-ciki berhadiah lainnya, insya Allah akan saya coba buat videonya juga dan akan kasih tahu teman-teman. Nah siapa tahu aja ada nih di antara kalian yang mau datang ke Tasken Uzbekistan, terus punya anak, terus anaknya nangis, terus biar dia diam kalau dikasih ciki ini dan berhadiah. Saya yakin itu anak langsung diam, nggak nangis lagi ya. Nah tunggu, tonton terus video The Night Talk dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.